Selamat datang di GP Channel. Kali ini kita akan membuat puding coklat. Bahannya cukup sederhana. Tahap pertama yaitu kita mencampur coklat mousse dan juga susu cair. Kemudian siap kita aduk dengan blender. Sepertinya coklat mousse dan susu cair telah tercampur dengan merata, cantik sekali. Kemudian coklat yang telah kita aduk dengan mixer, kita masukkan ke dalam plastik bening atau plastik yang ada di rumah. Nah, kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Cantik sekali. Kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu kita kunci, kemudian kita tekan ke bawah seperti ini. Nah, kemudian bisa kita lubangi dengan menggunakan gunting bagian bawahnya. Siap kita bentuk di dalam sebuah cangkir cantik. Kira-kira seperti ini. Cantik sekali. Kemudian kita bisa kasih hiasan seperti buah-buahan. Di sini saya menggunakan anggur. Akan tetapi jika ada strawberry atau blueberry, juga sahabat GV Channel bisa menggunakannya. Setelah itu, coklat mousse bisa disiram dengan vanilla sauce atau saus vanilla. Di antaranya, lezat sekali. Seperti ini kira-kira. Demikianlah cara membuat coklat mousse. Terima kasih telah menyaksikan GV Channel. Silakan men-subscribe, meng-like, dan men-share video kami. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami.